Polda Sumatera Utara membongkar makam korban tewas dugaan penganiayaan di kerangkeng milik Bupati Langkat nonaktif terbit rencana perangin angin. Ada dua makam yang dibongkar pada Sabtu 12 Februari 2022 kemarin. Informasi lengkapnya akan disampaikan rekan Freddy, jurnalis Tribun Medan yang kini sudah tersambung bersama kami. Halo rekan Freddy, bagaimana untuk proses pembongkaran makam korban tewas kerangkeng Bupati Langkat ini bisa dijelaskan? Iya, baik Dea dan juga pemirsa. Jadi kemarin itu Polda Sumut itu melakukan pembongkaran dua makam korban tewas kerangkeng Bupati Langkat yang berada di Kabupaten Langkat begitu. Nah, adapun dua korban tewas itu yang kuburannya dibongkar adalah Saryanto dan juga Abdul begitu. Jadi kedua kuburan mereka itu dibongkar dan jasadnya itu diangkat untuk diteliti. Nah, polisi dari tim Inavis dan juga laboratorium forensik itu memeriksa tulang belulang dari sisa jenazah yang ada di sini. Mereka memeriksa apakah ada tidak tindak pidana yang apa yang masih tertera atau menempel pada bagian tulang mereka begitu. Namun nanti hasilnya akan disampaikan karena memang masih perlu diteliti oleh tim lapor Polda Sumut begitu. Sementara untuk satu korban lainnya, itu keluarganya menolak untuk dilakukan pembongkaran kuburan begitu dia. Namun demikian, Polda Sumut masih terus berusaha membujuk agar makam Ucok, korban tewas yang ketiga itu segera dibongkar begitu dia. Ya, lalu kenapa hanya dua makam yang dibongkar dan bagaimana hasilnya, rekan Freddy? Iya dia. Untuk makam si Ucok itu, korban ketiga yang tewas pada tahun 2015 itu keluarga tidak berkenan untuk dibongkar atau diotopsi begitu. Tapi polisi masih terus apa meminta agar keluarga itu mengizinkan karena memang lokasi kuburannya ini apa sudah hilang begitu. Jadi kuburannya itu sudah tempat pemakamannya sudah tidak kelihatan lagi sehingga keluarga pun tidak mengizinkan dan beberapa keluarga inti juga sudah tidak bisa lagi dihubungi begitu. Dan untuk hasil dari pemeriksaan laboratorium forensik itu nanti akan disampaikan karena memang berdasarkan hasil dari sementara itu beberapa organ dari kedua jenazah itu memang mengalami kerusakan atau pergeseran begitu dari yang tidak semestinya. Artinya diduga kuat itu memang benar-benar ada terjadi penganiayaan sehingga mengakibatkan mereka meninggal dunia, begitu deh. Lalu sejauh ini bagaimana untuk perkembangan kasusnya, rekan Freddy? Dan selain tiga korban tewas ini, ada lagi kah temuan polisi di tempat kejadian? Iya, jadi Polda Sumut itu masih terus menyelidiki kasus tewas korban kerangkeng Bupati Langkat terbit rencana perangin angin dan mereka sudah memeriksa sedikitnya 65 saksi dan Polda Sumut juga menemukan 6 orang itu cacat akibat dugaan penganiayaan yang dilakukan selama mereka di kerangkeng di rumah pribadi terbit rencana perangin-angin. Dan 6 orang yang cacat itu, satu di antaranya mengalami cacat di telinga sebelah kirinya itu seperti bekas gigitan sehingga telinganya itu sedikit putus begitu deh. Dan polisi juga telah menemukan alat bukti, salah satunya yaitu berupa selang berbentuk padat itu. Selang itu diduga digunakan mereka untuk menganiaya tahanan. Jadi tahanan itu diduga dicambuk begitu sekujur tubuhnya, sehingga mengakibatkan mereka luka atau bahkan berujung maut begitu. Baik, Tribunnews terkait kejadian ini, rekan kami sudah melakukan wawancara bersama Kabid Humas Polda Sumatera Utara, Kombes Hadi Wahyudi. Berikut keterangan lengkapnya. Kan hari ini Polda Sumatera Utara melakukan pembongkaran terhadap dua kuburan yang diduga meninggal dunia, di mana kedua orang ini adalah penghuni kerangkeng milik Bupati Nonaktif Langkat, yaitu terbit rencana perangin angin. Dugaan
dari kedua korban ini meninggal pada periode bulan Februari tahun 2019 dan bulan Juli tahun 2021. Saat ini penyidik menggali untuk melengkapi penyidikan dan penyelidikan yang sudah dilakukan di tahap-tahap awal. Ya, ada berapa tim yang dibutuhkan? Saat ini ada dua tim dari forensik kepolisian, dari Inavis, kemudian di Treskrim Um, ada di dua lokasi, yang satu di Sawit Seberang, kemudian di Saibenga ini. Dengan inisial siapa itu? Ya, jadi yang dibongkar hari ini di dua tempat yang berbeda, untuk yang di sini inisialnya S, kemudian yang di Sawit Seberang inisialnya A. Ya, makanya cukup ya.